Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi video cara menyemai biji kurma. Biji kurma ini saya rendam sudah 3 hari. Ini jenisnya kurang tahu karena ini saya beli dari toko. Saya beli 18.000. Isinya setelah dimakan isinya 18 biji. Untuk jenis jantan atau betina ini saya belum tahu. Di video kali ini saya akan berbagi cara menyemai. Tapi ada beberapa ciri yang berbeda, nanti akan saya tunjukkan. Kurmanya. Ada 18 biji kurma. Saya beli 18.000 di toko makanan. Ini akan saya coba semai, siapa tahu nanti tumbuh. Bisa tumbuh. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 18 biji ini saya belum tahu untuk jenis jantan atau betinnya. Tapi di biji-biji ini ada yang berbeda bentuknya. Ini ada satu. Nah, ini satu yang gemuk. Nah, gemuk seperti ini. Gemuk. Nah, ini menurut saya kemungkinan betina. Tapi juga belum tahu. Ini akan saya semai, mudah-mudahan bisa tumbuh. Nah, sini. Ini agak gemuk. Saya taruh sebelah sini. Yang lainnya seperti teman-teman katanya yang lebih runcing itu jenis yang jantan. Ini juga mungkin mendekati jenis betina juga karena juga mirip sama ya bentuknya, yang berbeda cuman yang ini agak gemuk, agak agak gemuk, agak nggak runcing. Jadi dari 18 bibit biji ini yang paling berbeda yang satu ini. Lainnya mirip yang ini, yang runcing-runcing. Lainnya agak kurus memanjang.
masukin saja di wadah. Kemudian ditutup plastik. Kemudian disimpan di tempat yang gelap. Semoga nanti satu minggu atau beberapa hari nanti saya lihat, semoga bisa berkecambah. Oke kawan, setelah disemai di toples untuk biji kurmanya, hasilnya mari kita lihat. Biji kurma yang saya semai di dalam toples menggunakan tisu. Ini udah satu mingguan. Nah, seperti ini. Biji kurmanya sudah mulai mengeluarkan kecambah. Setelah seperti ini segera dipindahkan ke polybag. Jadi supaya enggak kelamaan di persemaian. Nih. Ini yang kemarin yang paling gemuk bentuknya. Sudah mengeluarkan tambah. Ini besok kita bisa pindahkan ke polybag. Nanti kalau kelamaan di persemaian ini nanti panjang untuk kecambahnya. Jadi nanti agak susah untuk perkembangannya. Ini yang paling gemuk ini. Mudah-mudahan betina kawan. Semen biji kurmanya sudah berkecambah, tetapi dari 18 biji ini satu yang belum tumbuh kecambahnya, yang ini. Jadi ini kemungkinan juga tidak bisa tumbuh karena yang lain sudah mengeluarkan kecambah. Sekarang saya akan pindahkan ke polybag. Untuk cara pemindahannya seperti ini. Nah, ini yang bijinya yang paling beda sendiri, ini paling gemuk di antara yang lain. Nah, seperti ini. Ini akan saya tunjukkan buat sahabat yang hobi tanam polybag atau tanam biji kurma ya, seperti ini. Nah, setelah ini saya menggunakan sekam bakar sama tanah. Nah, kita taruh seperti ini, baru kita timbun. Sini saja karena ini yang paling beda dari yang lain. Untuk bentuknya lebih gemuk, saya akan tandai pakai karet gelang supaya nanti perkembangannya tahu apakah ini jenis yang betina ya. Mudah untuk menyemai biji kurma di, untuk caranya setelah berkecambah seperti ini lanjut dipindah ke polybag. Jangan menunggu lama-lama di persemaian, nanti akarnya terlalu panjang.
Ini nanti saya lakukan sampai selesai.